Tapi saya ini anjay. Sukses. Enggak lancar hari ini, Bang, ya. Pastikan kita bersatu. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Keliling dunia, dunia. Ajak-ajak lah. Kebucinan Lesti Bilar bermula dari siang tadi ketika Lesti dalam feed Instagramnya mengunggah dirinya yang memberikan caption juga atas unggahan tersebut dengan memandangmu. Ya, sinyalemen kerinduan Lesti pada sosok kakak Bilar. Tentu hal ini adalah awal cerita indah di siang tadi, hingga akhirnya di malam ini ketika Bilar menyanyikan lagu Lesti tentang ada cerita. Tentu hal ini juga mengundang perhatian dan kekiutan para netter, di mana unggahan tersebut diunggah oleh Atra. Tak lupa Atra memberikan caption menarik atas unggahannya tersebut. Semangat ya Rizky Bilar latihan hari ini. Sampai merem-merem nyanyinya. BTW, ini lagu apa coba? Cute. Bermula cerita yang lebih menarik dan membuat cute kita semua adalah ketika sang kekasih pujaan hati Lesti Kejora muncul dalam unggahan Atra tersebut. Dia memberikan komen berupa emoji love hitam, cinta mendalam, dan semangat untuk si kakak Bilar tentunya. Semangat untuk memperjuangkan cintanya. Ya, cute jelasnya, bikin baper, bikin cute kita semua guys. Atas ulah dan saling berbalas dari siang atas unggahan nyanyian kerinduan di hati mereka yang ditebar lewat feed Instagram masing-masing dan perhatian dari Bilar ini. Tentu hal ini juga tak luput dari perhatian netter sekalian yang langsung gercep memberikan komentar yang intinya semuanya pada baper dan cute, hingga mereka menunjukkan dukungan yang luar biasa bagi hubungan keduanya untuk semakin dimantapkan, memantapkan hati untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Apalagi
Mereka memberikan support yang luar biasa bagi Bilar untuk selalu berkarya, menjaga kesehatannya, menabung demi memperjuangkan cintanya. Ya, menjelang hilal menjadi halal, yakni hubungan Lesti Kejora dan Bilar menjadi semakin nyata dengan dipersandingkan di pelaminan. Inilah sebagian komentar netizen terkait unggahan terbaru dari Lesti Kejora yang memberikan emoji love hitam saling berbalas kerinduan di malam hari ini. Ada yang mengatakan bahwa Lesti juga ada di sana menemani Bilar untuk melakukan take vokal single terbarunya. Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian? Terkait hal ini, benarkah Lesti juga menemani Bilar di sana? Dan bagaimana menurut kalian komentar-komentarnya terlainnya? Yuk simak ini dia. Sebelumnya, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya nanti. Yuk, bye-bye.